kita lagi ada di Jalan Kalimantan, tepatnya di depan Ruko-Ruko Kalimantan, deretan Senyum Media. Ini ada kafe baru, kafe resto milenial. Beginilah kondisinya dan situasinya hari ini mau berbuka puasa ya. Jadi kita mau berbuka puasa di sini. Milenial Cafe dan Pujasera. Nanti kita review satu-satu. Sebelah kiri itu ada kafe full AC ya. Kemudian sebelah kanan di atas itu lesehan. Kemudian di bawah ini tempat makanan dan minumannya, kita bisa pesan di bawah. Yuk kita review satu-satu. Ada Yuki Taco ya. Harganya tadi kita udah pesen Pak Agus ya. Halo. Halo. Sore. Sore. Tiap hari buka jam berapa, Mas, di sini? Kita open mulai jam 3. Jam 3 sore. Jam 10 malam. 10 malam ya. Ini selama bulan puasa aja ya. Selama bulan puasa seperti itu. Jam operasionalnya. Ngikuti jam puasa ya, personal puasa ya. Nanti kalau sudah enggak puasa. Kalau udah enggak puasa, kita buka mulai jam 10 sampai jam 10. 10 pagi sampai 10 malam ya. Oke, siap. Oke. Saya tunggu pesanannya, tadi sudah pesan. Oke, bagus. Thank you. Makasih. Lanjut kita geser ke Nyemil Seafood. Sudah dibakar ya? Ya, tadi dibakar ya. Oke, siap, kita nanti review. Oke, thank you. Oh, ini Kebuliala. Menu kebuli ya, jadi lengkap di sini. Ada sego bakar juga. Burger UFO ternyata sudah ada di Jember ya, Burger UFO baru tahu. Tapi sini minumannya jadi satu ya, jadi bisa dipesan sini. Belum ready ya, nanti ya. Oke, siap. Banyak sekali stand-stand makanan di sini. Teman-teman bisa memesan kemudian langsung bayar di stand makanan tersebut. Dan untuk minuman ini terpusat ya. Jadi di sana Mildred, di tempat kasir terpusat tempat minumnya. Di atas ada kafe juga yang full AC dan masih banyak lagi lainnya. Kita coba review dulu, naik ke sebelah kanan ke tempat lesehan. Oh, ada karpet rumputnya di atas lesehan. Tempatnya asik banget ini buat nongkrong rame-rame di atas lesehan. Dari atas sini kita juga bisa melihat pemandangan di bawah, orang-orang lagi pesan, kemudian banyak sekali orang-orang untuk berbuka puasa. Dan di sebelah ada kafe untuk nongkrong, pesan kopi di sana, asik ya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, share dan komen Wonosari TV.
Kita lanjut untuk mengeksplor sisi sebelah kiri, yaitu sisi kafe. Bismillah. Oh, adem di sini, full AC ya, tertutup. Jadi asik ya, nongkrong malah bikin betah di sini nih. Sudah banyak pengunjung yang memesan kopi untuk berbuka puasa. Oh iya, kafe milenial dan pujasera ini bukanya untuk puasa, buka jam 3 sore sampai jam 10 malam. Nanti kalau sudah nggak puasa, dari jam 10 pagi hingga jam 10 malam. List menu ya, daftar menu ya. Agak melitak ya. Hah? Oh sama, sama dengan yang di bawah toh? Enggak, beda. Beda ya, beda. Kalau atas atas doang. Tapi kalau pesan makan bawah, makan sini, minumnya sini, boleh nggak? Iya boleh, boleh. Masalahnya harus minum di sini. Minumnya di sini ya. Iya. Jadi mau pesan makan nggak apa-apa bawa ke atas. Oh, ini kurang. Kan dari tadi mas. Iya. Soalnya itu udah ada urutannya. Asik tempatnya ya. Konsepnya kita bisa melihat barista untuk meracik minumannya. Dan harganya juga terjangkau. Sekali lagi, lokasinya berada di Jalan Kalimantan, Jember, Jawa Timur. Mampir ore, Jember. Lanjut kita keliling-keliling mencari ada apa saja di kafe milenial ini. Kafe lainnya gimana nih mas? Lumayan kebersihannya, terus pencahayaannya bagus. Wush, pencahayaannya bagus ya. Terus katana meja sama mudah dijangkau. Oke, jadi angin-anginnya enak ya juga. Oh, sirkulasinya bukan cuma PC aja nih. Bukan cuma PC aja yang perlu angin. Oke, Mas Imam. Ses. Dan akhirnya yang ditunggu-tunggu sudah datang. Ini pesanan kita. Ada soto, kemudian ada cumi bakar, kemudian itu apa ya? Es teler sebelah kiri. Ini dia sotonya, kental kuning banget. Ini es telernya hanya 10.000 loh. Ini cumi bakar. Kemudian ada apa lagi ya? Ini nasi khas Surabaya pakai babat. Pedes. Kemudian ini takoyaki, ada yang sosis, ada yang original serta burger UFO dan juga minuman es jeruk es teh plus es teler. Bismillahirrahmanirrahim, langsung kita coba. Tekstur soto ayamnya ini kuahnya kental banget, kuning, mantap, gurih, serta ditambah dengan lontong, serta ada suiran ayam dan kerupuk, nambah rame. Kemudian kita pesan juga cumi bakar pedas. It's okay buat cemilan, asik buat cemilan, enak-enak. Cumi empuk banget, empuk banget. Lanjut kita pesen takoyaki. Nah ini takoyaki isi sosis. Harganya murah-murah loh. Hanya takoyaki ini mulai dari harga 10 ribuan untuk yang original.
Selanjutnya ada Burger UFO. Ini punya anak-anak tapi. Dan ini dia makanan berat saya, ada nasi khas Surabaya. Ada sambal, kemudian lalapan serta potongan babat dan oh iya, yang terakhir masih ada es teler. Cukup 10.000 rupiah saja sudah bisa minum es teler. Mantap. Mampir ya Jember Pujasera dan Cafe Milenial. Thank you yang udah mampir. Jangan lupa untuk subscribe. Thank you. Mampir ya Jember.